teman-teman semuanya, selamat datang di Sertif Podcast. Pada gimana nih kabarnya? Baik-baik semua kan? Amin. Pokoknya harapan yang terbaik lah. Pada bosan gak? Kalau bosan, kita dengerin cerita inspiratif gitu yuk, biar balik semangat lagi gitu. Oke, di Sertif Podcast ini kita bakalan ngebahas tentang sosok Dr. Hendry Satriago yang sangat menginspirasi nih, khususnya buat kita yang ceritanya lagi berjuang buat masa depan. Sebelumnya udah tahu belum Dr. Satriago itu siapa? Belum kan? Dia orangnya hebat banget loh, bisa ngubah kekurangannya jadi kelebihan yang buat dia sukses. Pokoknya inspirasi banget deh. Gak usah lama-lama, yuk kita langsung bahas dan kenali sosoknya. Perkenalkan, nama saya Alessandria Azahra, absen nomor 4. Saya Muhammad Rizky Ramadhani, nomor absen 14. Nama saya Muhammad Jafra Rafi, nomor absen 13. Dan nama saya Zahra Kurotul Aini, nomor absen 28. Perjalanan Dr. Hendry Satriago, sang CEO. Dr. Hendry Satriago, atau biasa dipanggil Hendry, lahir di Pekanbaru, Riau pada tanggal 13 Juni 1969. Hendry adalah anak tunggal dari pasangan perantau sederhana asal Minang. Ayahnya bernama Deshar Indra dan ibunya Yurnalis Indra. Hendry merupakan CEO dari GE, General Electric Company Indonesia, sebuah perusahaan teknologi terbesar dan tertua di dunia. Hendry mempunyai keterbatasan fisik, yaitu cacat, karena daya kakinya hilang sejak umur 17 tahun akibat kanker getah bening yang dideritanya. Namun hal ini tak mematahkan semangat Hendry untuk sukses dan menaklukkan dunia. Hendry menjadi CEO GE di umur 41 tahun. Perjalanan karir Hendry tidak mudah. Sedari remaja ia sudah merasakan kerasnya dunia. Berikut kisah perjuangannya. Kisah perjuangan hidup Hendry Satriago dimulai pada tahun 1987, tepatnya di usia 17 tahun. Ketika itu, ia masih duduk di bangku SMA. Ia didiagnosis terkena kanker getah bening. Kanker itu merenggut daya kedua kakinya, sehingga ia harus menggunakan kursi roda untuk menunjang kehidupannya sehari-hari hingga saat ini. Dalam beberapa kesempatan, Hendry membagikan kisahnya terakhir kali ia bisa berjalan. Saat itu, ia hendak melaksanakan sholat asar bersama ibunya. Ia menjadi imam. Tak lama berselang, Hendry langsung merasakan nyeri pada kakinya. Dan pada saat itu, ia sudah tak bisa berjalan lagi. Semenjak peristiwa itu terjadi, Hendry merasa sangat terpuruk, sehingga ia menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia juga sempat mengurung diri selama 3 bulan di kamar. Mengurung diri adalah caranya untuk berdamai dengan kehidupan barunya. Dukungan dari keluarga dan teman-teman adalah alasan Hendry untuk bangkit dan kembali bersemangat menjalani kehidupannya. Satu momen yang merupakan titik balik hidup Hendry ialah ketika ayahnya mendobrak masuk ke kamar Hendry. Ayahnya kemudian berpesan bahwa beliau menerima kenyataan memiliki anak yang lumpuh, tetapi beliau tak terima jika anaknya hanya berdiam diri dan pasrah pada takdirnya. Mulai dari hari itu, Hendry mengubah pikirannya. Baginya, hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Meskipun sulit, teruslah berjuang hingga kau menjadi pemenang. Mulai saat itu, Hendry bangkit dari masa terpuruknya dan kembali melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat. Hendry akhirnya bisa menamatkan pendidikannya hingga S3. Ia menamatkan S3-nya pada tahun 2010 di Universitas Indonesia dengan meraih gelar doktor. Sejak awal karirnya di GE, dia mempromosikan diri
untuk berkarya sebaik mungkin dan bekerja keras. Awal karir Henry pun tidak semulus yang dibayangkan. Ia memulai karirnya dari nol. Henry bergabung dengan General Electric Indonesia pada tahun 1997. Ia sempat menangani divisi GE Lighting hingga akhirnya ia diangkat menjadi CEO General Electric pada pertengahan tahun 2010. Tahun itu menjadi pengalaman tak terlupakan oleh seorang Henry Satriago. Sebelum diangkat menjadi CEO, ia menjabat sebagai manajer pengembangan bisnis General Electric Indonesia. Di mata kolega, Henry adalah sosok yang brilian. Ia selalu memiliki ide-ide segar dan perspektif yang optimis dalam melihat peluang bisnis. Kegigihan Henry menjadikan karirnya semakin gemilang. Ia juga merupakan pria yang gemar membaca, mengoleksi lukisan tradisional Bali, dan Henry mengaku butuh waktu 13 tahun lebih untuk bisa mengejar mimpi hingga membawa dirinya di posisi saat ini, menakodai perusahaan yang memproduksi mesin pesawat jet, listrik, otomotif, dan sebagainya. Setelah berbagai macam kejadian dan peristiwa yang Henry alami, ia pun terus bersemangat menjalankan hidupnya dan tak henti untuk terus berkarya serta mencari pengalaman baru. Dalam satu wawancara, Henry pernah memaparkan bahwa kanker dan kursi roda ini memberinya lebih banyak ketimbang mengambilnya. Di balik kesuksesannya ini, Henry tak segan-segan membagikan resep suksesnya, yaitu berpegang pada satu prinsip ketahanannya pada daya mentalnya. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa memiliki cacat fisik bukanlah halangan dan kendala untuk mengejar prestasi serta meraih kesuksesan. Kesuksesan dapat dikejar dengan cara sederhana namun punya dampak yang besar bagi diri sendiri dan orang lain. Gak ada resep khusus supaya bisa sukses. Sukses itu susah didefinisikan, tapi sukses adalah apa yang kamu rasakan. Kuncinya memang profesional dan integritas, punya ide-ide cemerlang dan beraksi, ucapnya. Kekurangan bukanlah alasan untuk berhenti menjalani kehidupan. Janganlah menyerah, teruslah berjuang hingga kita meraih apa yang kita impikan. Serta jangan lupa untuk terus bersyukur karena rasa syukur adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan. Kita semua dapat menjadi orang sukses layaknya Dr. Henry Satriago jika kita menjadikan segala kekurangan dalam diri sebagai motivasi yang menuntut kita menjadi kuat dalam menghadapi segala kesulitan dan kepenatan. Selain itu, kita juga harus membuang semua hal negatif dalam diri kita seperti rasa malas dan tak siap menerima pelajaran, rasa pesimis, rasa kurang percaya diri, mudah cemas terhadap sesuatu atau mudah berprasangka buruk, dan terlalu mengutamakan kesenangan sesaat. Dari segi religi, kita dapat mengerti arti duniawi sebagai tempat lelah dan meraih mimpi. Tapi, jangan lupakan kehidupan setelah ini. Tetaplah jadi orang yang selalu berprasangka baik terhadap semua takdir Tuhan. Karena Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk semua insan. Jadilah orang yang sabar, karena tak ada hal yang hebat yang diraih dengan cepat. Semua butuh proses. Tugas kita hanya menikmati prosesnya. Percayalah, segala sesuatu yang dinanti dengan penuh kesabaran akan menghasilkan sesuatu yang sangat mengagumkan. Dan jadilah orang yang selalu taat pada Tuhan, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di setiap hari dalam kehidupan. Itulah cerita menginspirasi dari Dr. Henry Satriago, Sang CEO. Menginspirasi banget kan? Bayangin deh, dengan kekurangannya dia bisa sukses, bahkan tingkat suksesnya tuh di atas rata-rata. Intinya, kekurangan fisik, materi, atau apapun itu jangan sampai memutuskan mimpi kita. Manusia tuh gak harus sempurna, tapi manusia harus berusaha untuk mimpi-mimpinya supaya bisa hidup lebih baik ke depannya. Demikian podcast sertif dari kita. Terima kasih sudah mendengar narasi kita. Sampai jumpa semuanya.